Stiker kulkas seperti ini kece banget nih buat dapur. Mau tahu cara order dan cara pasangnya? Tonton sampai habis ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya beli stiker kulkas sama adik saya. Dan jangan lupa kalau mau beli bisa langsung di Tokopedia ya. Di tokonya apa, Rek? Relani ANA Printing. Nah, Relani ANA Printing. Dan juga bisa langsung DM ke Instagramnya @rerekopar. R-E-R-E-C-H-O-P-A-R. Nah, ini cara pasang stikernya nih. Yuk, liatin ya. Nanti gagal. Nah, pertama-tama kita semprotkan air samponya, kita bersihkan permukaan kulkas dari atas sampai bawah yang akan kita tempelkan stiker. Setelah dibersihkan, kita semprotkan air sampo lagi, gunanya agar stiker gampang diatur. Setelah itu kita ukur ukuran dari lebar stikernya, lalu kita gunting sesuai dengan yang sudah kita ukur. Ukurnya bisa pakai meteran atau alat lainnya. Kulkas masih dalam keadaan basah karena air sampo, kita langsung tempelkan stikernya. Itu udah ada lemnya juga ya, tetap merekat. Penggunaan air sampo ini untuk lebih gampang diaturnya. Setelah nempel, kita tinggal rapikan pakai tangan atau bisa menggunakan kartu seperti kartu ATM atau kartu member. Tinggal kita langsung atur lagi. Kita gosok-gosokkan ke stiker itu. Teruslah menggosok-gosok sampai gelembung di stiker hilang dengan member ATM itu. Lalu kita rapikan pinggirannya. Kita bisa langsung ngepasin untuk gagang pintunya ya. Pelan-pelan aja. Setelah merapikan gagang pintu, kita cek lagi semua bagian atas agar stiker merekat dengan sempurna. Untuk pintu kulkas bagian bawah kurang lebih sama caranya seperti bagian atas. Kita semprotkan sampo terlebih dahulu. Nah, air sampo itu berguna agar tidak terlalu menempel ketika kita salah posisi. Kita lalu gelembung-gelembungnya tetap pakai kartu atau member ATM ya, biar rapi. Nah, udah selesai deh. Di sini ada tulisan Reanis Refrigerator. Bisa custom ya, ingat langsung order di Tokopedia.